All right, good morning, everyone. Uh, so you guys are talking about your PTS tests, right? Yeah. So we'll talk about your English test also, okay? Uh, but let's let's do our greetings first. Let's do our greetings first, and then we'll pray, and then I'll I'll talk to you about the tests and missing work. So let's see here, Levi, our fearless leader. Levi, can you lead us in greetings, please? Yes. Greetings. Good, good morning. morning. Good morning. Good morning. All right. Hey, you guys look pretty awake this morning. That's good. Did you have a nice weekend? Mm -hmm. Yes. Oh, I'm getting some no handshakes from Nima, but other people are saying yes. Were you guys doing a lot of schoolwork this weekend? Uh oh uh, yeah, but uh yes. having a Oh uh, uh, yes. okay, well some yeah. Don't give up. Don't give up. You guys are doing great. So in fact, for grade seven, I see you guys being very active and that is really good. So you'll get used to it in time. It'll take some time. Well, let's pray. Let's pray and we'll give our time to God god we thank you for today and thank you for the gift that we have of this life that we have an opportunity to um, love you and to love others we just pray we will do so with all of our heart with all of our mind with all of our strength we pray this in jesus' name amen all right so i need to talk to you about your missing homework from my class some of you don't have any some of you have a lot so, Alicia, are you here today? Alicia, are you here? Can I talk to you, Alicia? Can you turn on your microphone, please? Yeah, mister. Yeah, so, Alicia, if you look, you are missing a lot of work. You've only turned in two pages so far. So, if you don't turn in your homework, your score is a 5% right now. Okay. So it's very important that you turn in all those pages. All of those pages we have done together in class. And so that means you should already have all the answers. You just need to send them to LMS. Okay. All right, Jennifer, I saw your message. Thank you. I I actually just checked Jennifer um, 20 minutes ago. 20 minutes ago. So Maybe it did not load correctly. You might want to check again. Okay, Jennifer, double check that. Um, let's see here. So, Difa, you're missing just the work from last week. Okay, you're missing the work from last week. Gabriel, I still need you to resend the page 9, 12, and 13. You sent me the wrong pages, and I need you to send me the work from this last week and your other writing. Hannah, I'm just missing your test. Okay, that's all I'm missing. Uh, Wilson, I'm missing some work on your test. Okay, so Jennifer, double check on your test. Javo, I'm missing a lot of pages. Okay, Javo? So, Javo, that means your score right now is very far below Kaka M. So, you need to turn those in, okay? And oh Jennifer I put your name twice. I don't know about the you know that bottom one might not be uh, right. Mr. Page 24 I already checked it and I already sent it. Okay, you know what? I think I just forgot to um I think I just forgot to delete that one. So 24 and you already sent your riding motorbike as well? Yes. All right. All right. Very good. So then it's just the test. I think it's just the test then. Alright, so Smonya, untuk tugas-tugas ini saya harus memberi nilai saya lebih awal karena nilai saya campur dengan nilai Mr. Yudi. Okay. Jadi kamu tidak bisa tunggu sampai hari terakhir. Kalau begitu saya sudah kumpul uh, nilai mu dan kalau belum kumpul nilai mu turun. Okay. Jadi. Still... Yeah. um, in this native ada ulangannya. Yeah, I already sent it last week in your homework. So I don't have the, saya tidak punya waktu di PTS biasa. Ini hanya ulangan sehari-hari untuk kelas saya. Tidak ada yang istimewa seperti kelas-kelas lain. Karena native tidak di dalam um, tidak di dalam program pemerintahan. Ini keluar dari itu. Okay. Jadi masih ada ulangan itu di LMS saya sudah kasih minggu lalu kamu bisa download dari LMS kerja lalu kirim ke LMS lagi ya. Yeah. Jadi itu sudah harus kumpul hari ini. Hari ini memang hari untuk kumpul itu. Oke, okay. alright, okay, here we go. Let's start with our story for the day. I have to be honest with you, this one is harder. than some of the other ones Ooh, where, where are they why didn't they oh hold on a second i'm gonna have to check this for some reason a lot of my my stories are not present why aren't they present um here i'm gonna close that give me a second here oh that's what i needed to do okay so we will play a, actually we're gonna play kind of two games today one will be uh, for learning new words but then we'll have our end of class game too but before we do that i need you to tell me the story i need to tell you that this one's harder this one's harder can you in the chat tell me what story this is can you tell me in the chat what story this is this one is a lot harder than the other ones if you have a guess Go ahead and put it. Maybe you can guess the person. If you don't know the story, you can guess the person. Who might this be? Any ideas? Well, he used to live in a city called Ur, and God told him to go to a place that he would show him so the man and his family good levi left and that person's name was abraham this is a story about abraham now abraham moved far 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 away from his home country because god told him to abraham trusted god and obeyed god now abraham was starting to get old and he had no kids he had no kids, and God made this promise to him. God said, "Hey Abraham, I'm going to make you this awesome nation. I'm going to bless you, and you are going to have lots and lots of descendants." Anyway, uh, you think I know? You know what I'm saying? So Abraham's like, "God, I don't have any kids." how am i going to be this huge nation so what does god say he says abraham look up look at the stars count the stars in the sky you will have more descendants than the stars in the sky ooh that's a big big promise isn't it so abraham chose to trust god and god accepted that so then, so then God did not finish with just that blessing. He also said, Abraham, Abraham, through you I will bless all nations. Now, this is actually very interesting. I'm going to keep this very short. When Adam and Eve sinned, there was a curse, lachna, between man and the and Satan. And God said he would crush Satan. And God continues that promise here with Abraham. Through you, Abraham, everyone will be blessed. And that blessing was when Jesus came, because Jesus crushed the head of Satan and he destroyed the power of sin. And he said, Anyone who believes in Jesus can receive that new life. That's the blessing that God was talking about with Abraham thousands of years ago through you abraham through your children grandchildren great 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 grandchildren i will send someone who will make everything good again and that is jesus so did you know that promise is for you today through adam and eve our relationship with god was broken but if we believe in jesus we have a new relationship with god and we too are blessed with eternal life. All right, that's our story for today. Here we go. Let's go ahead and begin with a game. We're going to begin with a game. We're going to do some words and you're going to use the glossary in your textbook. Remember the glossary is in the back of your book, the bukumu textbook mu. There are all the words, all the words I need your help in the chat. Can you help me find these words? If you find a word, type it into the chat. I need your help. In the back of your textbook, the Balakan textbook, the glossary, the glossary near the very, very back, there are words. If you can please help me find these words in the back of your book, I'll give you a hint. I gave you the last letter. Of every word. I give you the last letter. So, can you find them? Can you find them? If you think you found one, go ahead and type it into the chat. Sekaran kamuchari di glossary yang di blackan textbook mo. Ada glossary, glossary. It's like a dictionary. Again, dictionary. If you think you can find the word, go ahead and put it in the chat. Oh, I think someone found one. Ah, Clara found the first one. The first one is ancient. Ancient. Very good. Levi found the second one. The second one is ceremony. Ceremony. So we have ancient and ceremony. There's still four more. Can you find any more? Can you find any more? Ah, Nima found number three. It is citizen. Citizen. Oh, Michelle, you found it also. Very good. Very good. Next, there's two more, three more. Oh, Clarence found the third, uh, fourth one. The fourth one is education. Education. Very good. So we have two left. We have two left. Who can help me find the last two? Oh, good. Clarence found the next one too. He found the next one too. It was rights, rights. Okay, there's one more. There's one more. Can you find it? Can you find it? Good, Clarence. I'm going to let someone else find it too. But you got it. It's not spirals. Can anyone else find it? Clarence already found it. I'm going to let someone else try to find it as well. Clarence, what is the letter before the S? Before the S. Just give the one letter. L. L. Okay, good. Michelle found it. Very good. All right. So Michelle and Clarence both found it. Oh, there, Levi found it. Nima found it. It's rituals, rituals. So let's write this in our notebooks, please. We're going to write these words in our notebooks and we're going to open to textbook page 65. So textbook page 65. And we're going to write these words in our notebook. So the first one talks about Ancient cultures. If you look at number one in your textbook, it says ancient cultures. Now, what do you think the word ancient means in Indonesian? What do you think the word ancient means in Indonesian? In the chat, go ahead and tell me what you think. What does ancient mean? Good. Okay, good. So it does mean old that is true clara it does mean old it's not just old it's very old very very old good nima that's right so nima said she thinks ancient is kuno kuno which means very old very old now this next one at a wedding ceremony this word you see all the time or you use all the time in bali you hear it all the time in bali right good meta Good, Clarence. Good, Nima. Anyone else? Ingat, kamu nilai untuk partisipasi. Jadi ini mungkin mudah untuk balas di chat. What is ceremony? Ceremony in Indonesian. So I've already got a few people who have told me. Does anyone else know? Good, Benjamin. Ben, good job, Ben. Anyone else want to try? All right, so upachara, right? Upachara, very good. Now, what about a citizen? Citizen, oh, good, 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 Jemima. Hi, I didn't see you come in. All right, yay, so good. Now, yeah, all right, these are good answers. Good, Diva, thank you. Very good. So I have warga nagara, warga nagara for a citizen. That means they belong to a certain country. So I am a citizen of the United States. You are a citizen of Indonesia, right? When I lived in Indonesia, I was not a citizen. I was a foreigner, right? So a citizen is someone who is from that country. So if you have a passport, you're a citizen of that country, okay? All right, education. I think this one's. Pretty easy. Education. What's education in Indonesian? Yeah, yeah, good, Tamira. Good, Ben. Now, I think there's a more formal word. Good, Clarence. You gave me the formal word. I like that. Good, Michelle. Very good. All right, Clara. I see that too. So, yeah. So, the formal word, I think, is pendidikan. Pendidikan, right? We are education. Pendidikan. All right. Let's see here. How about rights? This is not tangan. Ah, good, good, good. So these are like human rights, human rights, human rights. Oh, good, Gabriel. Very good. Yeah, so you guys are telling me it's hak, hak. That's right, hak. Very good. Now, one more rituals this one should be pretty easy because i think it's pretty much the same in indonesian isn't it yeah i see that meta and ben agree with me so does clarence and nima good clara good gabriel very good anyone else good michelle indonesian word is ritual ritual but we say rituals rituals ools ools rituals Rituals. Okay. So it's a different sound. So if you say rituals, rituals, ritual, that would be wrong. Rituals, rituals, rituals. Okay. All right. Very good. Write those down. Did you get them in your notebook? Are you good to go? All right. Thumbs up. I like that. So we're going to do the workbook together. Let's get this part of your homework done. I think you guys like that we do most of your work in class. That way you don't have to think about it later. So let's look at number one process of learning in a school or other program of study. What should go in that one? What should go in that one? What do you think? A process of learning. Good, 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 good. I'm seeing a lot of answers come in now. Good Levi, Nima, Michelle made very good. All right, uh, I'm going to call on someone who has not answered yet. So Alicia, what do you think number one is? Alicia, what do you think number one is? Hannah, what do you think number one is? Hannah, are you there? Yes, Mr. All right. What do you think number one is? Education. That's right. It is education. Very good. Very good. All right. Number two formal observances and Procedures, formal observances and procedures. Ooh, this one's kind of hard. Now, you might, I'm going to warn you, ceremony and rituals are similar in English. They're similar, but is this one ceremony or is this one rituals? Good, Meta. That's right. That's right, Michelle. Good, Ben. Very good. Good, Clara. Yes, Tamira. Very good. All right. So, Wilson, what do you think? Number two, Wilson. Wilson, number two. All right. Jennifer, number two. Ritual, mister. It is. It is rituals. So, rituals are the rules of how you do things. You do this, you do this, you do this, you do this. It doesn't change. The rituals stay the same. It's the process. Okay. Someone who lives in a particular town, area, or country. Very good. All right. Ben, what did you say? Citizen. Good. It's a citizen. Very good. Okay. Formal event that happens in public on special occasions. Very good. I like this. Meta, what did you say? Ceremony, Mister. Good. Very good. All right. Happening or existing very far back in history. Uh, Toby, what do you think, Toby? What do you think, Toby, for number five? Javo, number five. Javo, number five. Okay, saya al Dengar, Dari Alicia, Wilson, Javo, Dan Toby, the chat. Kalau kamu tidak chat saya di dalam beberapa menit, saya mungkin harus keluar dari kamu dari kelas karena tidak hadir. Tidak hadir. Alicia, Wilson, Jefo dan Toby. Saya perlu dengar dari kamu. Kalau saya tidak dengar dari kamu, oke. Okay, terima kasih Toby. Kamu akan keluar kelas. Alright. So, uh, let's see here. Tamira, what did you say? And that's right. Yeah. That, that's right. Ancient. Very good. Ancient. Ancient. All right. Very good. Number six. My grandfather is a blank of Mexico. Good, Clarence. Good, Clara. Good, Ben. Clara, what did you say? My, father, my grandfather is a citizen of Mexico, Mexico. Very good, citizen. Very good. Number seven. I believe that every child should go to school and get a good. All right. What did you say, Nima? Education. Excellent. Excellent. Number eight. The mask that the archaeologists found in the old palace was. Good, good, good. Excellent. You guys are doing a great job of being active in the chat. I really like that. Uh, Clarence, what did you say? The mask that the archaeologists found in the old place was ancient. Ancient. That's right. It was ancient. Number nine the priest performed all of the blank the same way every week. Good. That's right. These are the things that don't change. They don't change. Very good. All right, Alicia. Alicia, I would like to hear from you. Alicia, what do you think this is? Alicia, saya perlu dengar dari kamu di chat atau dengan suaramu. Kalau saya tidak dengar dari kamu. Oh, you can't see the screen, but okay. Kita Halaman sembilan, no more di the workbook. The workbook Halaman Tiga Tiga. Okay. Good. Alicia, Persiapan, no more Sapulu. Okay. Persiapan, no more Sapulu. All right. Uh, Wilson, Wilson, number nine. Wilson, number nine. Wilson okay um, JFO 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 all right so people are telling me that number nine is okay good good number nine is ritual very good. Thank you. Oops, I should have been with an S. And what's the last one, everyone? What's the last one? Good. Very good. Very good. The last one is a family member's wedding ceremony. Ceremony is a very important tradition in my family. All right. All right. Jefo, ini kesempatan terakhir. Jefo, kamu di kelas atau tidak? OK, maaf, Jevo, saya akan keluar kamu dari kelas karena kamu tidak jawab. OK. Sorry, everyone. I don't like doing this, but it's important that everyone is in class and participating. OK, and I think Jacob, uh, I think Wilson actually already left. Oh, Wilson, Wilson, saya perlu dengar dari kamu. Wilson, kamu di kelas? okay daddy wilson yeah. I that. okay thank you all right everyone we're going to stop that page and we're going to do a reading strategy now this one is not too hard it's going to make you think a little bit that's a good thing we're at school thinking is good we're not watching tv we we are actually trying to learn something so i would like you to look at Textbook page sixty-seven, textbook page sixty-seven. So we are going to learn about comparing and contrasting, and this is helpful when we read. This is helpful when we read. Okay. Um, so Wilson, saya mau kamu baca, tolong Bacha, di sini untuk saya. On halaman are you there wilson oops did we lose wilson i think we may have lost him i don't see him anymore okay uh, let's hear jemima can you read for us please Jemima, can you read for us? Yes. Thank you. Comparing and contrasting helps you to understand what you read more clearly. When you compare, you see how things are similar. When you contrast, you see how things are different. To compare and contrast, follow these steps. Thank you. Thank you. Uh, look at the little picture I have for you. You see those? Uh, so, see that picture? I want you to compare them. If we compare, that means they're similar. How they are mirip, similar. So, in the chat, please tell me what is similar about them. In the chat, tell me what is similar about this picture. Oops, maybe I should just circle it. Okay, they're, they're apples. They're all apples. That's good. That's a good one. They all look like apples. What else is similar? What else is similar? Ah, there are 5 of them. Very good. 5 of them. All right. What is different? So contrast. Contrast is how things are different. What's different? The color. That's right. That's right. So let's do one more picture here. What is what is let's compare. Compare right now. In the on the left side, let's compare them. Yes, they're all dice. That's correct. They're all dice. What is a contrast? What is a contrast? What is a contrast? Ah, there's three blue and four purple. All right. So or red and the colors. So the numbers and the colors. Okay. Now there's one more thing that we could compare the similar the number the jumla total they're both 12 right so that would be another compare so in your notes in your notes write down compare and contrast compare and contrast when we are reading look for words that show similarity similarities from the word similar mirip okay so, look for words that show similarity alike, also, to, in the same way, and likewise. Okay. Look for words that show differences one main difference, but, however, yet, unlike, and opposite. Okay. So, we look for words that are similar, we look for words that are different while we're reading. And then we can make a chart or a graphic organizer to list them. This is how they are the same. And this is how they are different. This is how they are the same. And this is how they are different. All right. So take a second, get this down. And then we're going to go ahead and try to do this. We're going to practice this. Are you almost done? Some of you are fast writers, some of you are slower writers. That's okay. All right, when you are finished, you can look at the workbook on page 36. We're going to practice this together. Workbook page 36. All right, so here we go. We're going to read this paragraph and they're going to ask us about ask us some questions, all right? Edgar missed his friends and his room at home in the city. He wanted to play soccer down at the park and go for ice cream afterwards. He even missed the school and the cars buzzing by the playground all afternoon. After a while, however, he began to like living at his grandfather's house. The quiet was so different from home, and he loved the bay. He liked fishing and throwing stones in the water. He even liked hearing about his grandfather's time in the military. Okay, so the question is How are the city and the bay different? Can you give me some examples in the chat? How are the city and the bay different? How are the city and the bay different? What's an example that you see in the story here? Okay. So, lots of cars in the city. And so, how is it in the how is it at the bay? So there's lots of cars in the city buzzing. And at the bay, what's it like? Ah, the bay is silent. It's quiet. Okay. All right. That's a good one right there. I like that one. Now, how about number two? How does Edgar feel about the different places he lived? How does he feel about it? How does he feel about the city? how did he feel about the city look at the words he used yeah so you guys are doing really good about the, the bay but you're not really telling me how he felt about the city it doesn't ever say anything bad ah that's it meta he missed he missed it right it was like really busy but then over time he learned to love the bay and that was also because of the quiet, right? Do you see contrast there? So, this was all about contrast. So, now we're going to look about compare and contrast. Sarah was puzzled. She looked at the two dogs, they were so different. One was small and fluffy and jumped around a lot, the other was bigger, moved less, and gave Sarah goofy looks. The man who ran the shelter said they are both two years old and ready for adoption. It really depends on what you're looking for. Sarah thought she was looking for a small dog. However, there was something about the big eyes of the bigger dog that she really liked. This was going to be a tough decision. Okay, how are the dogs alike? How are the dogs alike? He says two things. He says two things about it. Good, Meta. That's right. Can other people tell me what else? There's two things that are alike or similar. Good, Meta. You got both. Who else can find them? Good, Clarence. Okay. So both two years old. They're both two years old. And what's the other thing? What's the other thing? They're both two years old and. Love to bark, loves to eat peanut butter. Ah, there we go, Clara. Ready for adoption. Good. Now, how are these dogs different? How are these dogs different? In what ways are the dogs different? Right how are the dogs different? Okay. So small versus large. Okay. What else? Let's give one more example. We have small versus large. What else do you see? Look at the beginning of the story. Do you see it? Okay. So one jumped a lot and moved less. So we have small versus large and then we have jumped a lot so that means lots of energy and then moved less that means just kind of low energy all right so that's all this is talking about is comparing and contrasting compare how things are similar contrast how they are different all right so today we have a good story they when they changed the book they never changed this story it's really interesting it's really interesting. So, here's what I'm going to have you do today. I am going to have you do like we've done before. You're going to read part of the story, and your classmates will read the other part. Okay. So, in this story, there are three sections there are the Greeks, the Romans, and the Mayans. The Greeks, the Romans, and the Mayans. So here's what I want you to do. I would like the, let's see here. I would like numbers like this is Dafteran class, right? Is I forget absent, absent, absent one through six. You are going to read about the Mayans. Go ahead and read that, okay? Numbers seven through twelve. You are going to read about the Greeks the greeks okay and then numbers uh, 13 through 18 i want you to read about the romans a romans okay so i'm going to give you only 5 minutes for this read your part you may read now mulai Bacha. Kalau kamu nomor sat, absen satu sampai enam, kamu baca tentang Mayans, itu terakhir di cerita ini. Kalau tujuh, tujuh sampai dua belas, Greeks, itu saya pikir pertama. Dan kalau Romans, itu absen tiga belas sampai delapan belas. Silakan baca sekarang. Saya hanya kasih lima menit, lalu kita kerja bersama dengan info yang, yang kamu belajar. While you're reading, compare and contrast a little bit. Do you like what they do? Do you not like what they do? Okay. Try to think about it. What do you like about the ancient kids, and what do you not like about the ancient kids? when you're finished reading look at page 37 in your workbook when you're finished reading look at page 37 in your workbook we are not answering number one through five kita tira di satu sampai lima. kita extension all right and i need your help in the in the section that you read so if you read about the romans or the greeks or the mayans what do you think would have been fun and what do you think would have been difficult so i need your help in the chat tell me some things that we could put that would have been fun and or if it would have been difficult all right if it was fun or if it was something that was difficult what do you think I'd like to get at least one for each group. All right. And so, Meta, is that fun? Is that a fun one? Yes, Mr. And which people was that? Ancient Rome. That was the Romans. All right. So, the Romans, they played with friends and toys. Okay. So, that was positive. Good. How about for the Greeks? What was something fun for the Greeks? Can someone help me? For the Greeks, what was something fun? Uh, children had pets such as birds, dogs, goats, tortoises, and mice. Lots of pets. So they had lots of pets. That would be fun. How about for the Mayans? How about for the Mayans? What was something cool about the Mayans? Who can give me an example from the Mayans? Any ideas? This would have been the first group, right? So numbers 1 through 6, right? I think I give you that. Did I not? What's something cool from the Mayans? Hmm. Hello, Group Mayans. Group Mayans. What was cool? What was cool? Ah, thank you. Okay, so they learned to be good citizens. That's a good one. And uh, oh, big ceremony at twelve. All right. So in Rome, in Rome, they learned citizens. Romans learned to be good citizens. And I just need one more example for fun times from any group. From any group, give me one more example, one more example of something that was fun. Any more ideas? What was fun from that culture? And after this one, we're gonna do difficult. So if you don't know any more fun, what was difficult? What was difficult about that culture? Okay. Yeah. Women didn't have rights. Okay, so Michelle, I'm assuming that's a that's a happy one, right? And I think it was for the Greeks. Was that a happy one, Michelle? Yes, the For the Greeks or the Mayans or Romans? Greeks. Greeks, okay. Okay, good. Thank you. Good. So, for difficulty, yeah, women did not have many rights. That was a big deal in almost all of them. Okay, what other difficult times? We need four more. After we get these four, we'll play our game. After we get these four, we'll play our game, but we need four difficult things. Okay, so you had to, uh, so for Mayans, Painted black till married. That doesn't sound so fun. I don't want to have to put on makeup all day, every day. Okay. Ah, poor children don't go to school. That's not good. That's not good. What else? Two more things that would have been really difficult. Ah boys at 18 must go to the military now that that a lot of countries still do that all right anything else one more i need one more i think the romans did some pretty harsh things for babies that they didn't want I think the Romans did some really hard things. One more. I need one more. That would have been difficult. Okay, so their children had to dress like their parents. Yeah, maybe that's no fun, right? Where's your freedom? Okay, I hope you wrote these down. So you do not need to do number one through five, but you do need to do the extension. You do need to do the extension. If you have not written them down, go ahead and take a picture so that you can remember later. All right, are you ready to play a game? Yes? Here we go. This game is called What Am I? What Am I? I have some hints for you. I have some, some hints for you, and you have to tell me what this is. You don't actually pick the number. A right question reveals one of the hints, a right answer. Reveals one of the hints. Now, if two people answer, then I will remove two hints. Okay. So let's try this. What is upachara in English? What is upachara in English? Good, good, good. Oh, yes. Much, many, many more than two. Excellent. Good. So let me take out two of these. Uh, I eat grass. My closest relative is a whale. My closest relative is a whale. Any guesses so far? This is kind of hard. This is kind of hard. I don't think there's enough yet. Let's keep going. Um, what is huck in English? What is huck in English? Good. And you are all remembering the S. That is very good. So yes, it is rights. 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 Okay, so here we go. I have sensitive skin and I can hold my breath for three to five minutes. Any guesses? You can write your guess in the chat. Write it in the chat if you have a guess. Mm, that's a great guess, Levi. It's not right. It's not right. Mm, good guess, Michelle, but that's not right. Good guess, Ben, that's not right okay let's go to the next one nope meta good guess good diva not right but that's a good guess next one ah jemima already got it but jemima don't tell anyone don't tell anyone jemima okay good please make a sentence using citizen citizen make a sentence using citizen Oh, good, Clarence. You got it. All right. Oh, these are great answers. And you're all doing an excellent job. Very good. Very good. All right. So, so many correct answers. I'm a citizen of Indonesia. Okay. I mostly live in rivers, and I live in Africa. No, no. Yeah, Clarence, you were right. Clara, good guess. It's not right. Nope, Diva. Nope, Meta. Good guesses. Okay, let's go to the next one. Oh, this one's going to be harder. Fill in the blank with the correct vocabulary words. You just learned about this in the story. In mm, times, think about the title of the story you just read. In mm, times, some did not have mm, to get an. Mm. Oops, so you're really close, Clara. But the second one, remember, it must be a vocabulary word. Vocabulary word. So you got the first one and the third one right. What's that middle one? It's not. It's not money. It's not money. Money is not one of our vocabulary words. We got six new words. It must be some of those words. Oh, there we go, Clara. You got it. Good, Clarence. All right. So in ancient times, some did not have rights. Huh? Ha, rights to get an education. All right. Here we go. I used to be called a river horse. And I am very dangerous. I am very dangerous. Any more guesses? It's not a crocodile. It's not an orca. These are good answers. It's not a piranha. Okay, we have one more. What does compare and contrast mean? So, what does the word compare mean? What does the word compare mean? What did we learn? There we go, Ben. That's right. Very good. Ben said similar. That's right. So, compare means that they are similar. So, I can open my mouth almost four feet wide. So, eat grass. Ah, there we go. I'm seeing a lot more good answers here. So, this is a big animal, can hold its breath three to five minutes. Lives in rivers. So there we go. So, yes, the answer is a hippopotamus, a hippopotamus, or a hippo for short. Well, I don't think we have enough time to do the other one. So, we'll just go ahead and reveal it one by one and see if you can guess it. I have four legs. That's hard. I can hold a lot of stuff okay so a donkey no it's not a donkey i have many shapes and sizes it's not a camel it's not an elephant it's not a horse i am often brown but can be white or black it's not a zebra People often move me. Hmm. I think you guys are stuck. What if it's not an animal? <gasps> Stefan got it. Stefan got it. Very good, Stefan. Last one. You will find a often find 15 to 20 of me in a school. Yeah, yeah, there we go. A table, you're right, or a desk. A table or a desk. All right. Well, good job, everyone. Good job. So, remember, for missing work, work, I need this. Saya perlu ini cepat sekali. Jadi kamu bisa dapat KKM untuk native English untuk daerah saya untuk membaca dan untuk tulisan. Yeah. Jadi tolong kirim ke LMS hari ini. Hari Rabu setelah hari Rabu saya kirim. Okay. Jadi tolong kumpul. Kalau kamu ada remedi untuk ulanganmu, saya akan memberi informasi ke Miss Diani, ya. Yeah? Oke, okay, thank you everyone. Levi, I think we're out of time. Can you do our greeting, please? Yes. Greetings. God bless you. I'll see you next week. Bye bye. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oh, Hai lo, pagi. Ya. Pagi, Miss. Ha ya hari ini pelajaran Miss Cahya ya. Iya. Yeah. Oh, Oke, okay. ya. Baik semuanya bisa open kamera? Jefo, Benyamin. Alessia, Steven, Wilson, Tobias ya. Monggo yang bisa open kamera, Miss Els persilakan. Yang tidak bisa open kamera bisa chat sama Miss Elis ya. Nanti Miss Alice, uh, biar tahu siapa aja yang tidak bisa uh, apa? Uh, open kameranya ya. Mungkin ada kendala atau apapun nanti tetap harus izin dulu ya. Baik, uh, tetap sehat semua ya. Sehat semua ya. Oke, baik. Sebelum Miss Alice menyampaikan informasi berkaitan dengan Miss Cahya, Miss Alice, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Miss Alice, minta tolong. Ben, bisa pimpin dalam doa, Ben? Iya, Iya, silakan Ben. Teman-teman, mari kita berdoa. Bangsa sekarang mau memulai pelajaran bahasa bayi Tuhan berkati kami sekarang bisa mengerjakan soal atau tugas dari Nisa Terima kasih Tuhan. Amin. amin. Thank you Benyamin. Baik, hari ini Miss Cahya tidak bisa hadir atau tidak bisa bergabung ya karena Miss Cahya lagi kurang enak badan jadi uh, tidak bisa uh, mengajar kalian uh, untuk uh, apa pembelajaran bahasa balinya. Nah, Miss Cahya sudah ada titip ke Miss Elis ya untuk hari ini. Jadi, silakan anak-anak kalian buka LMS-nya. Yuk, sekarang silakan dibuka LMS-nya dulu ayo buka dulu ya misalnya kasih waktu silakan open lms-nya ya ya silakan yang sudah bisa buka lms-nya info Miselis, kasih tanda reaction. kalau kalian sudah benar-benar sudah bisa oke okay, thank you ben wow cepat sekali responnya meta thank you clara thank you nima thank you temira ya untuk yang lainnya oke okay. michelle thank you nah di situ sekarang buka pelajaran bahasa Bali. Di situ ada topik pidato bahasa Bali. Sudah ketemu anak-anak? Topik pidato bahasa Bali. Nah, di situ ada penugasan melengkapi kalimat. Sudah ketemu? Sudah men. Iya, penugasan melengkapi kalimat. Oke, di situ. Thank you Ben. Silahkan. Nah, dibuka, dikerjakan ya. Di situ ada 10 soal. Ya anak-anak, kalian kerjakan. Thank you Michelle, kalian kerjakan dulu di situ menjodohkan ya, melengkapi kalimat. Misalnya lihat di situ Miss Cahya sudah mentranslate. Nanti kalian lengkapi ya, jodohnya lengkapnya yang mana ya? Silakan. Berarti soalnya Iya, yes. ya. Ya Meta? Kita nah itu Um, hurufnya atau langsung kata-katanya, nih? Uh, gini aja langsung di ini-in, apa? Uh, boleh langsung dikasih apa ya? kasih tanda panah ya, boleh kasih tanda panah. Misalnya nomor satu, misalnya jawabannya B, kasih tanda panah ke B. Nah atau kalian uh, ya menjodohkan berarti dikasih tanda panah aja ya lebih gampang ya bisa ya semua ya atau ditulis jawabannya a b c oke okay, boleh ya boleh itu lebih baik lagi kalau misalnya tulis tangan kan berarti harus dikasih uh, panah tapi kalau tidak kalian boleh langsung tulis jawabannya aja di yang soalnya ya langsung dalam kurung a dalam kurung b dalam kurung apa ya gitu aja ya jelas ya semua ya ada pertanyaan? Oke, okay. thank you Meta. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke, okay. sudah bisa semuanya? Ada yang kesulitan membuka LMS-nya? Oke, okay. thank you Nima. Tidak. Tidak. Oke, okay. baik. Sekarang silakan kerjakan dulu. Ya, gampang ini kata Miss Syahya. Hanya 10 soal ya. Dibuka. Terus langsung uh, kasih jawabannya aja. Ya, dalam kurung A, dalam kurung B, dalam kurung C. Ya, terserah. Ya. Tapi diperhatikan, dibaca baik-baik soalnya ya, anak-anak. Ya, oke, silahkan dikerjakan. Ya, Misalnya sambil menunggu di sini, ya, silahkan dikerjakan, dibaca baik-baik. Ya, nanti uh, dibaca, dipahami pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru, dicek jodohnya yang mana. ya. Nah. ya dibaca dipahami diteliti ya jangan sampai uh, terkecoh ya dipahami dibaca baik-baik dulu jodohnya apa dibaca pelan-pelan soalnya apa dibaca pelan-pelan ya oke okay. Miss, ini tugasnya boleh langsung aja kaji kerjain di Word. Gimana, Michelle? Ini tugasnya boleh aja kan langsung di Word. Ah ya? boleh dikerjakan di situ boleh saya mau di Word silahkan, ya? Ah langs, iya langsung, ya? Oke. Okay. Michelle stop recordnya ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat satu hari lagi yang Engkau berikan kepada kami. Hari yang baru ya Bapa di minggu yang baru. Kami bersyukur dan kami yakin dan percaya bahwa setiap hari yang baru yang Engkau izinkan di mana kami ada di hari ini ya Bapak. Itu semua karena berkat cinta kasihmu untuk kami bisa memperbaiki diri lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan saat ini Bapak kami masih dalam minggu-minggu PTS ya Bapak. Kiranya senantiasa engkau memberkati setiap kami dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab kami sebagai siswa ya Bapak. Berikan kami kepintaran, berikan kami kecerdasan, berikan kami hikmatmu, pengetahuan, fokus, ketelitian, dan pemahaman yang sangat baik. Kami bersyukur Bapak walaupun kami masih mengerjakan PTS, dan kami harus belajar saat ini, Bapak, seperti biasa, Engkau tetap memberikan kepada kami semangat dan kesehatan yang hanya berasal daripadamu saja. Kami juga mau berdoa, ya Bapak, ampuni segala dosa kami, Bapak, yang sangat menyakiti hatimu dan hati sesama kami, baik orang tua maupun kakak adik kami, ya Bapak, dan sesama kami melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami maupun isi hati dan pikiran kami. Kami titip keluarga kami ya Bapa, dimanapun mereka berada dalam aktivitas apapun kiranya senantiasa Engkau menjaga mereka. Kami serahkan pembelajaran ini dan hari ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke ya. Ada nomor satu, nomor dua

Ada soal yang terbaru ya, perkembangan soal yang baru di nomor 19. Oke okay, ya. Nah, ini kalian tulis jawaban saja. Nanti Miss TV akan bahas bersama. Oke, okay, sorry. Boleh, caps lock Gabriel bocor ya. Miss Devi dikasih caps lock, besar banget. Oh uh, ya lupa matiin Miss. It's oke. Okay. Oh kalau kalau Michel kalau memang punya bukunya sendiri beli sendiri nggak apa-apa disilang tapi kalau bukunya yang ngambil ke sekolah saat itu bertemu dengan wali kelas jangan dicoret-coret ya nak ya. Nanti ini Miss Devi akan nilai ya kalian tinggal sebutkan salahnya berapa. Ya kan ini hanya pilihan ganda. Tapi Miss Devi akan tetap bahas bagaimana cara pengerjaannya ya. Di jamnya Miss Devi itu adalah jam 10.47 ya. Kalau Miss Devi kasih waktu 20 menit cukup enggak atau 25 menit? 25 menit. Yang lainnya? 25 enggak apa-apa, 25 enggak apa-apa, Oke. Berarti kita punya waktu 25 menit dimulai dari sekarang ya, Nak. Uh, Levi nanti kalau kamu nggak usah pakai cara ini nggak dikumpulkan, tapi nanti kamu kita akan koreksi bersama jadi, ini Miss Devi ingin melatih kejujuran kalian, ya. Tapi, Miss Devi akan bahas menggunakan cara. Nanti, kamu tinggal salahin atau kamu benarkan, kamu salah nggak jawabannya. Nanti kita akan diskusi di mana kamu salah, kita bisa diskusikan sama-sama. Oke, okay, Levi? Oke, okay. ya. Oke, okay, silakan dikerjakan selama pengerjaan. Kalian boleh off kameranya dan jangan lupa di mute supaya teman-temannya tidak mendengar ya dibaca kalimatnya baik-baik ini mengingat lagi bab dua himpunan hanya seputar ini saja Miss Devi sudah rangkum dari 10 soal ini sudah mencakup semuanya sudah mewakili semuanya hanya hati-hati di poin nomor 19 ini adalah pengembangan soal Kok nomor 17 ini kalian udah biasa ngerjain ini ada di soal PTS juga ada, di latihan yang kemarin juga ada, latihan yang sekitar 2 sampai 3 minggu yang lalu. Ya. Silakan dikerjakan dengan hati-hati dan harus jujur ya, Nak. Jangan sampai tidak jujur. Miss Devi tidak melihat tetapi Tuhan melihat, ya. Oke, kita akan bertemu lagi nanti. Silakan kalian off cam dan ingat di mute. Share screen ya, biar bisa cara-cara ya. Oke, perhatikan anak-anak. Uh, sebentar, bentar-bentar ya. Oke. Oke ya nomor satu di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan itu adalah apa jawabannya? C, kumpulan hewan berkecil empat ya karena tinggi relatif ya harum tidak semua bunga harum ya ada yang tidak memiliki bau yang pandai pandai dalam hal apa dulu tapi kalau berkaki empat sudah pasti kita hanya memilih hewan-hewan yang berkaki empat oke ya nomor dua kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan himpunan sudah sangat jelas sekali di sana a b c atau d c c, c. c. kumpulan siswa yang berbadan kurus kenapa karena yang lainnya memiliki angka yang pasti jika sudah ada angkanya pasti dia merupakan himpunan ya nomor tiga di sana ada a isi himpunan a itu ada satu tiga lima tujuh sembilan bila himpunan a dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya jawabannya a b c atau d eh. b. Demi. D Demi. atau D? Miss Devi dengarnya B, D. D, D. D? D, 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 D. Duh, Jawabannya adalah D, delta. Yes. Bukan B, bravo. Kenapa? Karena kalau kamu milih B, bravo, himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 9, diantara. Berarti 1 dan 9 itu tidak termasuk. Paham ya? Kata diantara. Ya. Iya. Nomor 4. Ada A 1 2 3 4 5, B-nya itu adalah x-nya kurang dari sama dengan 2 di mana x-nya bilangan bulat, C-nya bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 30. Jadi yang ditanya himpunan semestanya yang bisa menaungi A B sama C itu siapa? D. E. C C, B, B A Aduh kok A, B, C C Yang jawab A ada, yang jawab B ada, yang jawab C ada, yang jawab D ada Jawabannya Nah yang ada. mana? D, Perhatikan D, D, D. Tengke, karena semuanya ada yang menjawab A, B, C, D ya, Tidak ada yang diseleksi Perhatikan, A itu adalah Cipi garis ya Satu, dua tiga empat lima ini adalah komplotannya si a ya paham ya sekarang kita buat komplotannya si b b itu x nya kurang dari sama dengan dua dan dia bilangan bulat berarti dua ke kanan atau dua ke kiri ke kiri kenapa ke kiri karena kurang satu kalau ke kiri berkurang satu kurang kurang satu. ini ada nol, di sini ada berapa? Min satu. Hmm? Seterusnya. Sampai seterusnya. Dan seterusnya, ya. Berarti yang B, anggota B, ada anggota minusnya enggak? Iya. Yes. Ya. Berarti dari sini sampai seterusnya. Ini adalah anggotanya si B. Oke? Sampai di iya, sini paham? Ya, bahkan sampai 1024 masih aja belum. Minus, tapi ya bukan positif ya. 1002. Ya, karena saya ada yang minus. Paling besar adalah positif 2. 2. Sekarang yang C, bilangan asli. di Kelipatan 3 yang kurang dari 30 berarti... Kelipatan 3 yang kurang dari 30 berarti ke 3 kanan atau ke kiri? Ke kanan, karena bertambah Kalau ya. Makin berarti oh, dia ya. pasti ke kanan ini adalah sorry misinformasi warna yang berbeda ini adalah komplotannya c ya nah kita mencari semesta artinya bisa mencakup a b dan, b c. dan c perhatikan baik-baik. a bilangan asli bilangan asli dimulai dari berapa dari satu satu, satu. satu. Saat Apakah sampai anggota B ya? masuk? Hmm. Tidak. Apakah anggota B tidak. masuk? Masuk. Tidak. Karena ada satu dan duanya. Bisa semuanya masuk? enggak tidak. 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 Dia tidak menjangkau semuanya. Bilangan cacah dimulai dari berapa? Nol. 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 Siapa Nol. yang tidak masuk? B. Hmm. Min satu, min dua, Enggak B. masuk. 2. Ya. B. B nggak masuk seutuhnya. Himpunan bilangan bulat bulat dimulai dari siapa? Min dari minus. Dari si minus ke uh, positif. A, B, C siapa yang tidak masuk? Enggak ada. Ha. Oh, ada bisa masuk. Hanya oh, iya. bisa masuk. Ya. Bilangan cacah yang kurang dari 30. siapa yang tidak masuk? B-nya. E. Lagi kasihan B-nya tidak masuk. Artinya jawabannya siapa? C. 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 Sampai di sini C. paham? Hmm. Bilangan bulat. Tidak. Miss. Paham. Ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak. Ya, Miss. Kok kan asli itu B-nya masuk iya, tapi B paling besar itu adalah dua dan di sana dikatakan dia adalah bilangan bulat. Artinya negatif dan nol itu pasti masuk. Paham sampai di sini? Ames. Kalian kelihatan muda, tapi tolong kalian bisa analisis sendiri dengan cara apa? Kalau nggak bisa gambar saja, ya. Siapa tahu kalian butuh visualnya, kalian bisa gambar sendiri. Oke ya, seperti tadi ya, Miss Devi menggambarkan kepada kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor delapan. Uh, sorry, kok masih. Oke, dari himpunan berikut. Manakah yang merupakan himpunan kosong? B. Jawaban B. Karena nggak ada nama hari. Nama hari, hari yang. Oh. Nama hari. Iya, karena tidak ada nama-nama hari yang diawali dengan huruf P. Tidak hey, ada. Artinya bukan nggak ada jawabannya, tetapi dia ada tapi. P masuk dalam himpunan kosong. kosong. Ya. Yeah. Yeah, kosong. Oke okay, ya. Jadi jawabannya adalah B, bravo. B, bravo. Ya. Oke, miss kok enggak agak ngelek gitu ya? Hah? Apa yang Miss tadi kayak ngelek tadi, ngelek-ngelek dikit Sekarang masih? Mm, mungkin nanti. Tapi iya sekarang. Tidak tadi enggak. Tadi okay. sekarang enggak. Tapi nanti, lanjut mungkin. ya. Nomor 10. Yeah. Himpunan P itu adalah x-nya lebih dari 2. Miss Devi langsung tulis saja ya. P itu adalah x-nya lebih dari sama dengan 2 dengan catatan x-nya itu adalah bilangan asli. Berarti 2 Miss Devi masukkan. 2, 3, 4, 4 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8. 7, 8 masuk atau tidak? 8, 8. masuk Miss 8. karena ada tanda sama dengannya. Ada tanda sama Oke. Sip. Ya? Jika dinyatakan dengan mendaftarkan anggotanya berarti dia jawabannya apa? D. Jawabannya D. 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 Delta. Oke? Okay. Delta. Nomor 13. Diberikan S ada semestanya di sana, 1 sampai 10. Ya. Lanjut ada A dengan syarat 1 sampai 5. Lalu ada B. Oke, Miss Devi pindahkan saja ya, Nak ya. Biar enggak mepet ke bawah. Sorry. sebentar, Miss Devi naikkan dulu. Oke. Oke ya, nomor 13 itu ada semesta, ada yang ngechat Miss TV ya. Oke, silakan Clarence. Semestanya itu adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Sedangkan A-nya itu adalah 1 2 3 4 dan 5. Sedangkan B-nya itu adalah empat lima enam tujuh dan delapan yang diminta itu adalah A komplement gabungan B pertanyaannya Miss Devi Miss Devi sudah punya A komplement belum 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 okay, kita cari sama-sama um. ya A komplementnya ya A komplement oh, sorry harusnya di atas Berarti selain A, kamu patokan ke semesta. Berarti ada berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Iya, pintar. 6, 7, 8, 9, dan 10. Digabung sama B. Kita punya B enggak? Punya. Punya. Nih. Nih. Sekarang coba kalau digabung jadi berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ya, pintar Oke, jadi jawabannya adalah B B, B. bravo Mbak Sini ada pertanyaan? Tidak Tidak, Miss Lo, yang lainnya? Tidak Tidak, Miss Nomor 16 Nomor 16. Di sana tidak ada semesta. Ya, langsung A, berarti A itu adalah 1 2 3 dan 4. B-nya itu adalah bilangan prima kurang dari 6. Isinya 2, 3 dan 5. C-nya itu adalah bilangan asli dimulai dari 2 sampai 7. Yang diminta itu adalah A gabungan B irisan C. Ingat? Ya, Miss Devi sampaikan sekarang. kurungan. itu didahulukan. Ya. A gabungan B. Apa jawaban A gabungan B? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah pintar ya. Nah, tapi sekarang bukan ini yang diminta. Yang diminta ada tambahannya diiris dengan C. Kita sudah punya C? Sudah. Silakan. Perhatikan. C sama A gabungan B saja yang kamu perhatikan. Yang lainnya tidak usah diperhatikan. Berarti isinya adalah? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Dicari yang sama. Jadi jawabannya adalah? B. Bravo. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke, Miss Devi lanjutkan. Nomor 17. Ini sudah berulang-ulang ya. Miss Devi langsung saja buat diagram fan nya ya. Karena tempat juga sudah kecil. Miss Devi buat semestanya. Semestanya ada berapa? 30. 30. 20. 20. Oke, sekarang lihat. 20 siswa matematika suka matematika, berarti Miss Devi gambar ini matematika sukanya 20. 20. Lalu 15 fisika dan ada yang suka keduanya berarti dia digabung irisan. Ya. Ini adalah 10 ya. 10. 10. Ya 10. Ini adalah 15. 15. Yang ditanya yang tidak suka keduanya. Perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan baik-baik. Ini belum dikurangin. Kita kurangi ya. dengan berapa? 10. 10. Kita kurangin dengan 10. 20 dikurangin 10 sama dengan berapa? 10. 10. 15 dikurangin 10 sisa berapa? 5. 5. 5. Ya, ingat. Segala sesuatu yang dimulai dari semesta. Berarti 30 sama dengan 10. 10. Jangan pakai yang 20. Pakai yang 10 ya ditambah 10, 10, 10 ditambah, lima 5 ditambah x ditambah 5 ditambah x x nya sudah positif udah. udah udah berarti udah. tidak usah dipindah-pindah ya 30 sama dengan 20. 25 tambah x 5 x nya harus x. sendiri karena yang diminta dia sendiri nya pindah 25, 25 nya dipindah. yang dipindah. dikurangin x 5 sama berarti, 5 berarti x. berarti nomor 17 berarti jawabannya adalah e. 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 Oke ya. Lanjut nomor 20. Eh sorry nomor 20, nomor 19. 19. Ya. ya. Perhatikan baik-baik, Miss Devi langsung saja bikin diagram fan nya Kenapa sih Miss harus pakai diagram fan supaya kita terbayang. Kalau hanya tulisan tidak terbayang, ya. Semestanya ada enggak? Tidak, tidak ada, Miss. Semesta malah yang ditanya, ya. ya. Sekarang lihat ada yang diagram yang suka dengan susu itu adalah 20. Selanjutnya 15 orang suka teh, 5 suka keduanya berarti gabung, ya. Irisan, ada irisan. ya Irisannya sorry. Irisannya Tehnya 5. Itu adalah 15. Yang suka keduanya 5. Yang tidak suka keduanya ada 3. Tiga. Tiga. Gimana ya caranya? cara Caranya adalah sama seperti nomor 17. Tetapi apa yang dijadikan X? mestanya Semestanya. Mestanya. Tapi sebelum itu kita bagaimana? Kurangin dulu, mis. Kurangin dulu, Miss. Iya, kurangin dulu. 20 dikurang 5 dapat berapa? 15. 15. 15 dikurang 5 dapat berapa? 10. 10. 10. 10. 10. Oke, okay, kita ya. Miss Devi langsung masukkan S ya. Iya. Semestanya berarti berapa? 15 tambah 5 ditambah 10 ditambah 3. Oke. Okay. Ya. Tinggal dihitung berapa? 33. 30. 33. 30? 33. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? 33. Jawabannya D berarti. D. Delta. D. Ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Yakin, Miss. Yakin, Miss. Yakin. 100%. Oke. Okay. Uh, miss Devi langsung minta nama kalian ya. Miss Devi minta nama kalian. Miss Devi langsung panggil, sebutkan benarnya, ya. Alessia, sorry, Miss Devi Matiin aja ininya dulu ya. Biar tidak terlalu panjang. Oke, okay. shalom. Selamat siang anak-anak. Oke, okay. saya dengar suara Mister kan ya? Bisa? Oke, okay. uh, sebelum kita mulai untuk kelas kita hari ini, uh, Mister akan pimpin kita dalam doa untuk uh, memulai kelas kita hari ini. Oke, okay. kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar, Tuhan, kami akan mulai untuk kelas informatika. Engkau, Bapak, menyertai kami sehingga apa yang kami pelajari untuk hari ini bisa menjadi pedoman atau bekal untuk masa depan kami. Tuhan, ini doa kami? Tuhan, dalam nama Yesus, kami berlalu. Ya, amen. Oke, okay. uh, silakan semua open uh, your camera. Jadi, untuk memastikan kalian hadir di kelas mister apa tidak, oke gitu, oke. Jadi, sambil misterakan absen untuk hari ini, oke. Misterakan buka dulu untuk LMS Tunas Daudnya. Oke, semua udah ada di sini. Oke, berarti semua sudah hadir ya? Iya. Yeah. Oke, kita coba buat dulu absennya, nanti biar tinggal di klik semua. Oke. Oke, okay, kelas 7A kita absensi At session tanggal 27 jam 11.40 sampai jam 12.40. Apa? esensi pembelajaran KD, K9. Sembilan. Oke. Oh, ini ke-7 ke-8. Seharusnya sekarang ke ke-8 ya. Oke, ini salah tulis. Seharusnya ke-8. Oke. Okay. Okay, berarti hadir semua ya. Ini berapa nih usernya? Oke, okay, 19, berarti semua hadir. Oke, terus akan buka dulu PPT-nya. Oke, ini kelihatan di tempat kalian kelihatan ya? Ya, Oke, nah kita akan mulai untuk kelas kita hari ini kurang lebih sudah di sembilan kali pertemuan ada delapan, iya sembilan, tapi materinya kita di materi ke delapan karena ada beberapa yang Mister harus izin jadi ini sesuai untuk materi kita yaitu pertemuan ke delapan. Oke. Nah, kita masih uh, di topik perangkat lunak. Kita belum belum berpindah bab. Kita masih di bab satu. Ini adalah topik terakhir untuk bab satu. Nah, kita masih di. Oke, okay, ini mister kesalat uh, salah menghitung programnya. Seharusnya ini pertemuan ke ke-8 Oke, okay. kita masih di perangkat uh, informatika, yaitu perangkat keras terus perangkat lunak komputer. Oke. Okay. Jadi sekarang kita akan bahas selesaikan tentang topik perangkat lunak komputer. Nah, jadi minggu lalu Mister udah jelaskan tentang berdasarkan lisensi, berdasarkan sumber, terus berdasarkan lisensinya. Jadi harapan Mister kalian masih ingat apa yang Mister sudah sampaikan minggu lalu. Nanti kita akan feedback kembali kurang lebih di beberapa slide. Jadi harapan Mister kalian mengingat tanpa harus membuka buku lagi kayak gitu. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menjelaskan perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Oke, kalau minggu lalu ada perangkat lunak berdasarkan sumber, perangkat lunak berdasarkan uh, lisensi, terus lisensi. ada perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Oke, jadi kita akan bahas perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Next, oke, jadi ini perangkat lunak komputer berdasarkan perangkatnya. Oke, jadi ini untuk topik-topiknya. Ada jenis perangkat, terus ada fungsi perangkat. Kita sudah jelaskan, sudah belajar. Nah, sekarang kita masuk di topik terakhir, yaitu macam-macam perangkat kayak nah, gitu. Oke, jadi ini perangkat lunak berdasarkan sumber, perangkat lunak berdasarkan lisensinya. Oke, nah. Ini kita akan feedback kembali pertemuan yang minggu lalu. Harapan saya mungkin, uh, oke, okay, ada yang izin, ada yang masih ingat, uh, ada kurang lebih tiga perangkat lunak berdasarkan lisensi. Oke, okay. nah, Mister tunjuk satu orang uh, yang masih ingat uh, kurang lebih tiga perangkat lunak ini. Kalau yang mengikuti minggu lalu pasti akan ingat. Oke, ini ada satu orang yang sudah hand. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Tapi sebelum Mister dengar ke teman-teman yang lain, Mister mau tunjuk uh, satu orang dulu nih. Nah, ini pelajaran minggu lalu. Jadi harapan saya ada yang ingat. Kalau minggu lalu ada yang perhatikan, terus ada yang sempat menjelaskan pasti akan ingat. Oke, saya mau dengar. Uh, suara dari Jevo. Jevo bisa dengar suara Mister? Bisa aktifkan hmm. mikrofon Jevo? Oke. Okay. Nah, Jevo minggu lalu kita sudah belajar tentang perangkat lunak berdasarkan insensi. Oke, okay, kurang lebih ada tiga. Coba Jevo sebutkan salah satunya. Salah satu perangkat lunak berdasarkan lisensi. Jevo bisa? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Nah, ingat, Mister. Oke, berarti Jevo nggak ingat ya. Oke, coba nanti buka kembali slide-slide yang uh, Mister sudah uh, sudah kirimkan kemudian. Oke, yang berikut saya mau dengar suara dari Wilson. Oke, minta maaf yang sudah resen saya tahan dulu. Saya mau dengar suara dari Wilson. Wilson bisa dengar suara Mister? Bisa, Mister. Oke, nah menurut Wilson minggu lalu kita sudah belajar tentang perangkat lunak berdasarkan lisensi. Oke kurang lebih ada tiga perangkat lunak Nah coba Wilson ingat salah satunya Sebutkan salah satu eh uh, sayagal lupa Mr. Oke berarti lupa ya oke nah ini ini Wilson dan uh, tadi Jevo Oke saya mau dengar suara dari uh, Mana, Tobi? Oke, okay. Tobi bisa dengar suara Mr. Tobi. Ya, Mister. Oke. Okay. Nah, minggu lalu, Tobi kita sudah belajar tentang perangkat lunak berdasarkan lisensi. Nah, menurut Tobi, ada kurang lebih ada tiga nih, tiga macam perangkat lunak berdasarkan. Tobi masih ingat salah satunya? Coba sebutkan salah satu, Tobi. Uh, shareware. Oke, okay. salah satunya adalah shareware. Oke, okay. terima kasih, Tobi sudah bantu kita, oke. Okay. Uh, yang berikut saya mau dengar suara dari uh, Alicia Aurelia. bisa, Alicia Aurelia bisa dengar suara Mister? Halo, Alicia. Oke, okay, mungkin ada kesalahan di mikrofon, mungkin Alicia bisa chat Mister. Halo, Alicia. Oke, okay, yang lain bisa dengar suara Mister kan ya? Bisa Mister. Bisa Mister. Mister Oke. Okay. Okay, soalnya Alicia tidak ada respon sama sekali nih. Ini akunnya saja yang hadir atau mungkin orangnya udah nggak ada nih di depan kita? Oke. Okay, halo Alicia. Oke. Okay. Ternyata Alicia tidak bergabung. Oh. halo Alicia. Bisa dengar suara Mister? Oke, okay, coba kita alis ya kita ke waiting room dulu nih karena tidak respon nih. Oke, okay, jadi yang tidak respon udah dua tiga kali. Nanti kita titip tahan di waiting room. Kalau dia udah siap baru uh, masuk kembali. Oke. Okay. Oke, okay, saya mau dengar suara dari yang resend dulu nih. Oke, okay, yang resend dulu. Oke, okay, kalau tadi. Uh, Mungkin nanti di slide-slide berikut Mister akan okay. tanyakan. Oke, saya mau dengar suara dari Nema dulu. Nema. Oke, okay. sebutkan salah satu Nema. Freeware. Ulang Nema. Freeware. Oke, okay. freeware. Oke, okay. salah satunya adalah uh, freeware. Oke, okay. um, saya mau dengar suara dari Eh uh, siapa nih? Dari Meta dulu oke, okay. silakan Meta. Salah satu yang belum pernah disebutkan. Um, commercial software, Mr. Oke, okay. dan yang terakhir commercial uh, software. Oke, okay. minta maaf untuk Clarence, mungkin nanti di slide-slide berikut Clarence. Oke. Okay. Oke, okay, kita next. Tadi uh, sudah disebutkan oleh teman-teman kalian, ya ada yang namanya freeware, terus ada shareware, terus ada komersial uh, software. Oke. Okay. Nah, kita coba lihat yang pertama. Ini uh, adalah tiga macam perangkat lunak. Oke. Okay. Yang berikut, saya mau tanya uh, satu orang nih. Arti dari freeware, minggu lalu kita sudah sempat bahas. Ada yang bisa bantu menjelaskan arti dari freeware? Oke, okay. ada selain Clarence dan Meta, ada? Oke, okay. saya kasih kesempatan kepada Steven dulu. Sorry, Clarence. Oke, okay. Steven. Freeware Stephen. adalah software yang bisa kita gunakan dengan gratis. Oke, okay. terima kasih, Steven. Oke, okay. yang berikut. Saya mau dengar suara dari... Uh, Oke, okay, ini tadi Nema sudah. Oke, okay. Levi dulu. Oke, okay, Levi, silakan Levi. Uh, kalau shareware itu perangkat lunak uji coba. Oke. Okay. Uh, secara gratis, tapi dengan keterbatasan fitur-fitur. Tertentu. Oke, okay. keterbatasan fitur-fitur. Oke, okay. yang terakhir sama dengar dari Clarence. Oke, okay. harus kasih kesempatan Clarence. Sorry misal kamu lambat respon. Oke, okay. silakan Clarence. Komersial software itu adalah perangkat lunak untuk tujuan komersial dibeli kepada yang dapat dibeli kepada distributor, pengembang software atau atau kepada rekan pengembang software tersebut. Oke. Okay. Nah, terima kasih Clarence, Levi sama teman-teman yang lain, Emma juga tadi udah sempat memberikan masukan. Oke, okay, jadi ini kurang lebih perangkat lunak berdasarkan lisensinya. Harapan Mister kalian masih ingat eh, untuk yang tadi yang sempat tidak menyampaikan pesan kayak siapa nih? Te, siapa tadi? Jevo sama Wilson bisa diingat? Jevo sama Wilson? Bisa Oke, okay, jadi minggu depan bisa di, di, diingat ya. Kalau misalnya nanti suatu waktu bertanya lagi kalian harus ingat. Kayak gitu. Oke. Okay. Nah, ini adalah perangkat lunak berdasarkan lisensinya. Oke. Nah, kita coba lihat contohnya. Adakah yang bisa membantu memberikan salah satu contoh untuk perangkat lunak freeware? Minggu lalu Mister sudah sempat menjelaskan juga beberapa contoh yang freeware. Mungkin saya kasih kesempatan sebelum Clarence, saya kasih kesempatan kepada Misal. Misal bisa dengar suara Mister? Oke okay, tadi misal sempat uh, resen tapi Mister uh, misal tidak dapat bagian. Nah untuk uh, aplikasi freeware misal bisa memberikan contoh salah satu Google Chrome. Oke okay, Google Chrome yang kita yang kita bisa dapatkan secara gratis. Oke okay, terima kasih misal. Oke okay, selain Google Chrome ada lagi yang lain mungkin yang resen. Oke okay, saya kasih Jennifer silakan. Microsoft Edge. Oke okay, Microsoft habis itu saya mau kasih kesempatan kepada Nema silakan Skype Oke okay, Skype terima kasih Nema oke okay, yang berikut Levi Levi silakan aktifkan mikrofon Levi Um, Zoom. Oke, okay, Zoom. Kalau Zoom, uh, dia masih masuk di server. Oke, okay, kalau Zoom, karena dia uh, free pertama dan berikutnya harus gratis harusnya, karena ada batasannya. Oke, okay. mungkin Clara, silakan. Terima kasih, Levi. Google Drive. Oke, okay, Google. Oke, okay, terima kasih, Levi. Itu contoh. Yang terakhir, Cla uh, Clarence. Silakan Clarence contoh yang lain? Yang bisa didapatkan secara free? Avira ya. Oke. Okay. Bisa diulang? Afira. Oke, okay, Afira. Oke, okay, antivirus Afira. Oke, okay, terima kasih Clarence. Nah, sebenarnya masih banyak ya itu contoh-contoh yang uh, kalian sebutkan tadi. Ada yang masih ingat? Nah, ada PhotoScape, Smadab, Winap, Check terus ada open office, terus Twitter, text scanner, sound, dan lain sebagainya. Oke, ini beberapa aplikasi yang memang bisa didapatkan secara free tanpa harus dibayar atau dibayar lisensinya. Kayak gitu, oke. Yang berikut ada server, ada yang bisa memberikan contoh aplikasi server seperti yang minggu lalu, yang oke, yang apa istilahnya? Oke, ini salah pencet. Yang awalnya dikasih dulu untuk demo secara gratis, yang berikut nanti akan berbayar. Oke, okay. oke, okay, saya mau kasih kesempatan kepada Steven dulu. Oke, okay, Steven, silakan. Oke, Winrar. Oke, okay. Winrar. Okay. terima kasih untuk uh, Steven. Saya cari nama Steven di mana nih? Oke, okay. oke, okay. terima kasih Steven. Oke, okay. yang berikut, uh, Clarence. Adobe Photoshop. Oke. Okay, Adobe Photoshop. Oke. Okay. Terus Meta? Netflix, Mister. Oke. Okay, Netflix. Oke. Okay, terima kasih untuk uh, uh, Meta. Oke. Okay. Terus yang berikut. Misal, silakan. Coral Drone, Mister. Oke. Okay, Coral Drone. Abis itu, Levi, silakan. Winzip. Apa, mi Uh, Levi, WinZip. Oke, okay. WinZip atau biasa uh, itu uh, fungsinya sama dengan Winrar atau Zip biasa dikenal dengan uh, Zip. Oke, okay. yang berikut. Oke, okay. Clara juga tadi sempat uh, sebutkan. Oke, okay. terima kasih. Ini beberapa contoh yang uh, kalian bisa ingat ya nanti ada Winrar, IDM, Microsoft Office, Corel Draw dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh saja buat kalian. Oke, okay. kalian masih ingat. Oke, okay. yang berikut. Nah, ada yang bisa memberikan contoh komersial software yang harus dibayar dulu atau diciptakan untuk secara khusus? Oke. Okay. Ada? Oke, misal, misal dulu sebelum clearance, silakan misal. Adobe Photoshop. Oke, okay, Adobe Photoshop. Terima kasih untuk misal. Silakan clearance. Um, Microsoft visual basic.net Oke, okay. Microsoft Visual Basic. Oke, okay. terima kasih untuk Clarence. Oke, okay. ada lagi yang lain? Mungkin yang bisa memberikan contoh lain? Yang masih ingat? Oke, okay. kalau tidak ada kita coba next. Nanti mungkin di slide-slide berikut ya. Oke, okay. ada Corel Draw, ada Bob Photoshop, Microsoft Windows 7, sama Visual Basic. Ini beberapa contoh yang memang Uh, diciptakan secara komersial kayak gitu, jadi harus dulu dibeli semua uh, perangkatnya, baru kita bisa uh, gunakan kayak gitu. Biasanya kita sudah harus bayar lisensinya kayak gitu. Oke, okay. jadi uh, ini beberapa perangkat lunak berdasarkan lisensi. Nah, harapan Mister kalian masih ingat. Oke, okay. yang berikut kita akan bahas perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Nah, kurang lebih ada tiga. Ada yang bisa bantu menyebutkan? Ada yang bisa? Oke, Clarence, silakan. Oke, perangkat lunak berdasarkan perangkatnya, kurang lebih ada tiga macam. Clarence, bisa berdasarkan perangkatnya? Iya, ya, betul-betul ya, mobile betul. computing. Oke, okay, mobile computing. Oke, okay, satu lagi ada yang lain selain mobile computing? Ada yang bisa bantu? Ada yang sudah buka buku Google mungkin? Browsing? Siapa yang cepat dia lebih dapat bagian. Oke, okay, sambil browsing di handphone. Oke, okay, ini ada yang chat nih. Saya okay, lagi, Mas. Oke, ada lagi? selain clearance masa clearance yang gerakan cepat ini yang lain kok bukunya di mana itu atau sudah berdebu nggak pernah dibuka oke silakan clearance yang lain terlambat oke aplikasi desktop oke satu lagi ada yang lain selain clearance selain dua tadi ada desktop terus ada uh, mobile computing yang terakhir meta mungkin bisa meta enggak, Mister. Oke. Ada lagi? Misal Atau enggak Clara? Tahu. Atau Clara? Jennifer mungkin bisa bantu? Enggak, Mister. Uh, saya tahu sih, tapi ya gimana ya. Oke, oke. Untuk eh, saya kasih kesempatan, Clarence silakan. Cloud computing. Oke, okay, cloud computing. Oke, okay, kurang lebih ada tiga macam perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Oke, okay, jadi ada yang pertama, ada desktop computing atau komputer meja. Biasanya, kalau diterjemahkan secara lurus, ya sebenarnya ini, atau biasanya perangkat desktop sih. Kalau dalam istilah perangkat informatika. Terus ada yang namanya mobile computing atau portable komputer. Nah, terus ada cloud computing. Oke, jadi yang kita akan bahas hari ini adalah seputar ini. Nah, ini adalah macam-macam perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Ada yang namanya desktop uh, uh, computing atau komputer meja dalam uh, terjemahan lurus, terus ada mobile computing, terus ada cloud computing. Oke. Nah, adakah yang bisa menjelaskan Aplikasi desktop itu yang seperti apa? Kita bahas satu-satu. Yang lain mungkin cari tentang mobile computing dan cloud computing. Nanti siapa yang resen duluan, saya akan kasih kesempatan. Oke, yang berikut, silakan Clarence karena Clarence lebih cepat ya. Oke, silakan. Um, desktop atau dibilangnya komputer meja itu um, adalah komputer pribadi yang ditujukan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi yang berlawanan dengan komputer portable atau jinjing. Oke, jadi ditempatkan dalam satu. Oke, itu dalam segi perangkat kerasnya. Oke, yang dijelaskan oleh uh, Clarence. Oke, kalau dari segi aplikasi, perangkat lunaknya seperti apa, Clarence? Oke, yang mungkin yang Dari lagi, segi apa? Segi aplikasinya. Kalau tadi yang Clarence uh, bahas tentang segi perangkat kerasnya. Jadi yang ditempatkan dalam satu tempat dan dipakai seru. Kalau dalam uh, topik ini adalah kita bahas tentang perangkat lunak. Nah, jadi perangkat lunak desktop itu seperti apa kayak gitu? Perangkat lunak desktop menurut Clarence apa? Uh, apa kayak apanya? Mister maksudnya? Uh, aplikasinya. Aplikasinya? Ah, uh, jenis aplikasi perang atau perangkat lunak kan berbicara tentang uh, software. Jadi software yang uh, sistem desktop itu seperti apa kayak gitu? Um... Oke. Okay bisa masih 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 nyari Mister Oke okay, masih cari Oke okay. mungkin ada yang kesulitan mungkin nyari kata kuncinya ya karena Mister salah tulis di sini ini kalau kalian lihat komputer meja kayak di bayangan itu seperti yang dijelaskan oleh Mister oleh Clarence tadi Oke okay. mungkin saya 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 uh, munculkan uh, salah satu kayak lihat apa namanya uh, tampilannya atau gimana atau gimana jenis uh, softwarenya jenis software Kan kita bahas tentang jenis. perangkat lunak? Oke, okay. jenis software di desktop itu ya, iya, betul sekali. Jenis software di desktop, oke. Okay, Jennifer mungkin Windows, oke. Okay, contohnya Windows, oke. Okay, itu perangkat, oke. Okay, contohnya Windows, oke. Okay. Nah, oke. Okay, coba saya Linux, Linux. Oh. Coba saya tampilkan satu dulu ya. Nanti supaya kita bisa uh, punya bayangan di yang kedua dan ketiga, oke. Okay. Jadi Mister jelaskan dulu supaya kalian punya gambaran nih mungkin uh, belum punya gambaran ya jadi kalau mau cari kata kuncinya agak susah. Oke coba Mister tunjukkan salah satu dulu saya jelaskan satunya. Oke nah jadi uh, kita berbicara tentang perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Jadi tadi um, berdasarkan lisensi kalian udah udah paham sedikit. Terus sekarang adalah kita akan bahas tentang uh, sumber dari perangkat itu sendiri kayak gitu atau mungkin perangkat lunak berdasarkan dari perangkatnya kayak gitu. Nah, contoh di sini yang pertama adalah ada yang namanya desktop atau perangkat desktop kayak gitu. Nah, adalah komputer pribadi yang ditunjukkan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi. Ini ini sebenarnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Clarence tadi. Gitu. Tapi ini ini ada kesalahan teknis sebenarnya Mister tulis di sini. Itu yang yang ini ini kesalahan dari Mister. Nah, jadi sebenarnya adalah perangkat lunak yang kita bahas Bukan di, di sistem desktop. Ini lebih ke ngarah ke perangkatnya atau perangkat kerasnya. Nah, jadi perangkat desktop itu adalah perangkat yang dibuat yang bisa digunakan di dalam satu apa istilahnya komputer dan berbentuk tampilan desktop kayak gitu. Jadi bisa digunakan dalam tampilan desktop kayak gitu. Jadi di dalam satu PC kayak gitu bisa digunakan dalam PC kayak gitu atau mungkin di dalam komputer istilahnya jadi perangkat lunak yang bisa diinstal atau digunakan di dalam uh, uh, PC itu sendiri atau program C kalau misalnya nanti di kelas D8 baru kita bahas tentang uh, programming jadi itu maksudnya jadi uh, perangkat lunak yang bisa diinstal di dalam komputer kayak gitu oke itu itu maksudnya sebenarnya tapi kalau uh, berbicara tentang Perangkat keras ini lebih ini Mister agak kesalahan teknis ini Mister uh, di sini. Oke, jadi itu sebenarnya maksudnya adalah perangkat lunak yang bisa diinstal di dalam uh, PC atau desktop kayak gitu atau di dalam uh, program C kayak gitu. Oke, itu maksudnya bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Sila. Oke, nah terus kalau tadi Mister udah jelaskan tentang perangkat lunak yang bisa diinstal di komputer atau di 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 salah satu uh, desktop kayak gitu. Kalau mobile computing itu aplikasi yang bagaimana? Oke, okay, misal silakan misal. Adalah sebuah perangkat atau teknologi canggih yang dikenal sebagai mobile computer atau komputer portable. Oke, okay, komputer portable. Oke, okay, yang berikut Clara, silakan Clara tadi, resen, Mungkin. Mobile computing adalah teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun pengguna melakukan perpindahan. Oke, okay. yang bisa melakukan komunikasi walaupun pengguna adalah melakukan perpindahan. Oke, okay. yang terakhir Clarence, silakan. Um, mobile computing itu adalah kemampuan teknologi untuk menghadapi per pindahan atau pergerakan manusia dalam penggunaan umuters secara praktis. Oke, terima kasih untuk Clarence. Oke, mungkin ada yang lain selain Clarence? Ada lagi? Oke, ini ada. Tidak. Soalnya jawabannya lumayan mirip-mirip. Oke, nah, oke, ini. Kawan, uh... uh, jawabannya saya pakai kata-kata sendiri. Oke, okay, terima kasih siapa tadi Ben ini. Oke, okay, terima kasih Ben. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Nah, sebelum saya lanjut mobile computing ya. Oke. Okay. Ini ada yang masuk satu pertanyaan nih. Boleh saya jawab dulu pertanyaan yang di room chat? Boleh? Iya. Oke. Okay. Ya. Supaya jangan terpotong sama-sama topik yang tadi ya. Ini ada pertanyaan dari teman kalian nih. Oke. Okay. Nah, untuk komersial software itu harus dibeli dulu baru bisa di, 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 digunakan perangkatnya atau hanya untuk tujuan komersial kayak gitu. Ini pertanyaan dari uh, teman kalian. Oke, saya jelaskan dulu ya supaya bisa uh, jangan uh, misleading atau salah pemahaman nanti waktu di slide-slide berikutnya. Oke, nah jadi untuk komersial server uh, ini software itu adalah salah satu aplikasi memang diciptakan secara khusus kayak gitu. Nah. Untuk standar dari eh, aplikasi yang khusus itu, biasanya udah masuk di haki atau eh, hak eh, atas eh, kekayaan intelektual. Nah, kenapa itu? Biasanya di eh, harus dibeli lisensinya. Biasanya ada aplikasi yang kita bisa langsung gunakan, seperti tadi ada masuk di uh, Freeware sama Shareware. Demo dulu, duluan nanti bisa di, dipakai. Eh, Habis itu, berbayar baru bisa dipakai selanjutnya. Tapi, kalau untuk commercial server software, itu biasanya harus dia kena lisensi. Jadi, kita harus bayar dulu, bayar baru kita bisa gunakan untuk fitur-fitur yang lain. Sebenarnya, bisa kita gunakan untuk fitur-fitur yang tidak terlalu lengkap. Itu seperti demo, sih, sebenarnya. Tapi, dia nggak bilang itu demo, tapi memang kita bisa gunakan. Tapi, kita nggak bisa kayak contohnya, nih, sama kasih contohnya. Uh, Adobe, uh, Adobe primer, ada yang pernah pakai? Uh, enggak, nggak, mister cuma okay. Photoshop. Oke, okay. ada Adobe primer itu biasanya kalau kita gunakan memang bisa terinstall, tapi kadang fitur-fiturnya kita bisa tidak bisa gunakan. Contohnya kita mau render videonya atau apa kita tidak bisa lakukan. Nah itu contohnya memang uh, aplikasi ini untuk diciptakan secara khusus kayak gitu. Oke, okay. bisa Clara? Oke, okay, terima kasih buat pertanyaan yang bagus ya, karena memang agak sedikit misleading kalau misalnya kita baca secara uh, apa umum dari pengertian Microsoft uh, maksnya komersial uh, uh, software kayak gitu. Oke, okay, nah kita lanjut untuk mobile computing. Bisa kita lanjut ya? Oke, okay, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang membingungkan buat kalian, boleh silakan uh, chat Mister supaya Mister nanti kita bisa diskusi sama-sama. Kayak gitu. Oke, sekali lagi terima kasih buat uh, misal yang sudah uh, buat Clara yang sudah uh, membantu kita untuk uh, mengingat kayak gitu. Oke. Nah kita next. Untuk mobile komputer seperti yang kalian jelaskan tadi teman-teman yang lain adalah merupakan sekumpulan perlatan peralatan atau hardware data dan perangkat lunak aplikasi yang bermobilisasi atau berpindah lokasi kayak gitu. Nah jadi misalnya kita install nih. Aplikasinya. Nah kita bisa gunakan di mana-mana kayak gitu. Misalnya contoh kita bisa install di handphone, kita bisa install di di, di, di apa nih di tab kayak gitu. Nah itu contohnya. Jadi kalau misalnya kalian uh, kata desktop berarti berbicara tentang PC atau komputer. Kalau berbicara tentang mobile berarti kita ingat kata kuncinya adalah hand atau perangkat mobile. Ada yang ingat? Salah satu contoh perangkat mobile, um, Android. Oke, okay, Android. Oke, okay, itu harus ingat ya. Jangan sampai kalian gunakan tiap hari terus nggak ingat. Oke, okay, kita pindah di aplikasi yang namanya cloud computing. Ada yang bisa bantu menjelaskan cloud computing? Ada? Kalau tadi ini yang uh, tetap, terus ini yang berpindah-pindah. Kalau kalian dengar kata cloud, berarti itu berbicara tentang apa? Oke, silakan Clarence. Merupakan gabungan perangkat dan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau yang disebut cloud yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer. Oke, nah terima kasih untuk Clarence. Mungkin ada yang lain? Oke, okay, saya mau kasih kesempatan ke Ben. Silakan Ben. Teknologi komputer yang juga berhubungan dengan internet, oke. Okay, thank you, Ben. Oke, okay, jadi itu tadi penjelasan yang uh, cukup bagus dari Ben dan uh, Clarence. Ya, sekali lagi, berikan aplaus buat Clarence dan Ben. Oke, okay, sama yang lain juga. Oke, okay, jadi. Uh, itu cukup bagus tadi seperti yang disampaikan oleh Ben adalah teknologi komputer yang memanfaatkan jaringan internet kayak gitu oke walaupun sebenarnya topik jaringan kita akan dapat di kelas 8 dan kelas 9. oke kita coba lihat nah jadi cloud computing adalah perangkat lunak untuk tujuan komersial yang dapat dibeli kepada pendistribusi pengembang software atau kendala rekan pengembang software. Oke, okay. seperti yang dijelaskan oleh Clarence Tadi, cloud computing itu adalah salah satu software yang memang kita bisa ini salah satu teknologi yang memanfaatkan jaringan internet. Kalau kalian dengar kata cloud, itu berarti kita adalah mengerti tentang jaringan udara kayak gitu atau jaringan internet secara umum, secara global kayak gitu. Nah, perangkat ini adalah perangkat yang memang kita bisa gunakan. Misalnya kalau kita udah pasang perangkat di cloud, kayak gitu. Nah, kita mau pindah ke tempat manapun, kita bisa. Yang penting ada koneksi internet, kita bisa akses perangkat itu. Misalnya, kalian mau simpan eh, gambar, kayak gitu, atau mau simpan gambar ke cloud, kayak gitu. Pernah dengar istilah seperti itu, atau asing buat kalian? Oke, okay, mungkin, mungkin asing ya. Jadi, kalian simpan gambar di 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 salah satu sistem uh, internet. Nah nanti kalian bisa buka lagi di tempat lain tanpa harus membawa PC membawa handphone atau lain sebagainya atau PC dan kita mau, kalian mau gunakan PC orang lain atau gunakan handphone orang lain kalian bisa akses kayak gitu. Jadi aplikasi-aplikasi yang memang terhubung dalam sistem cloud computing kayak gitu. Oke. Nah jadi ini untuk perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Oke. Jadi uh, kalian bisa ingat, nah kita coba lihat, nah ini ada beberapa uh, uh, jenis mobile yang memang uh, masuk dalam perangkat uh, apa tadi jaringan mobile, kayak gitu, oke ini kok salah tekan nih, oke, nah jadi kita uh, tadi udah jelaskan yang uh, ini adalah perangkat-perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Kalau untuk desktop kita sudah tahu ini adalah alat-alat komputer kayak gitu. Oke, kalau untuk yang bersifat uh, perangkat yang bersifat mobile computing, ada yang bisa memberikan contoh? Salah satu contoh perangkat yang bersifat mobile computing atau bisa dipindah-pindahkan kayak gitu. Oke, Nema silakan. Smartphone. Oke, smartphone. Oke, yang berikut Clarence silakan. Contoh selain smartphone yang bisa dipindah-pindahkan? Laptop. Oke, salah satunya laptop. Oke, selain laptop apa lagi? Ada? Mungkin langsung sebutkan aja. Levi mungkin? PC, PDA, Oke, PDA. Kalau PC tadi masuk di desktop karena kita nggak bisa pindah pindahin kayak gitu oke okay. PDA oke okay. terima kasih Meta silakan Clarence eh Clarence lagi nih Clara maksudnya oke okay, silakan Clara bisa diulang iPad atau tablet oke tab atau tablet oke okay. tab okay. nah jadi itu yang masuk di Uh, jenis mobile computing ada laptop terus ada uh, ini adalah kayak tab kayak gitu istilahnya terus ada pda terus ada smartphone oke okay, jadi ini beberapa uh, perangkat uh, komputer yang yang bisa digunakan di mana-mana atau dia masuk di kategori jenis mobile computing oke okay, ini yang nomor dua ini adalah tab ya bahasa bahasa sederhana dari komputer adalah uh, uh, wireless komputer kayak gitu. Oke, itu maksudnya tab yang yang disebutkan oleh Clara tadi. Oke, jadi ini untuk jenis mobile computing. Terus ada care puter, care puter ini apa ya? Kok asing ya? Oke. Jadi jadi yang intinya adalah jenis mobile computing ini yang bisa digunakan di mana-mana. Dia -mana. jadi bisa dibawa-bawa kayak gitu. Jadi bisa dipindah-pindahkan kayak gitu. Oke. Terus ada UMPC, UMPC itu adalah PC-PC mini yang kita bisa dalam satu biasanya kalau sekarang sih lebih kenal 3 in 1 kayak gitu. Jadi dia sudah menggunakan yang namanya teknologi mobile. Oke. Okay. Terus yang berikut, ini ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari istilah mobile computing atau eh, apa istilahnya? Ada kelebihan dan kekurangannya sebenarnya gitu. Oke. Okay. Nah, jadi ada mungkin yang bisa menjelaskan kelebihannya? Kelebihan dari Perangkat mobile computing apa saja? Ada yang bisa bantu? Oke, Ben, silakan. Bisa dibawa kemana-mana. Oke, bisa dibawa kemana-mana. Oke, Misal, silakan. Selain dibawa kemana-mana? Bisa mengakses dari mana saja dan kapan saja. Oke, bisa mengakses dari mana saja dan kapan saja kita mau gunakan kayak gitu. Oke, terima kasih untuk uh, Misal. Oke, yang berikut mungkin ada yang lain selain yang tadi. Ada mungkin? Clarence? Kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihan dan kekurangan dari mobile computing. Atau tadi yang contoh-contohnya. Selain mudah dibawa, Terus, uh, selain muda, kita bisa akses di kapan saja. Uh, di semua data tersimpan di server secara terpusat. Oke, okay, bisa semua data tersimpan, uh, tersimpan di secara terpusat, kayak gitu. Oke, okay, tim, terima kasih, Clarence. Oke, okay, kita coba next. Nah, seperti yang kalian sebutkan tadi, jadi uh, yang pertama adalah uh, mobilitas, artinya bisa kita gunakan di mana-mana, kita bisa bawa kemana-mana, kayak gitu. Terus. Uh, efektif uh, sangat efektif misalnya kalau kita mau akses apapun dimanapun itu bisa seperti yang disampaikan oleh misal tadi terus fleksibel jadi sangat fleksibel kita bisa taruh di dalam tas kecil misalnya handphone dan lain sebagainya kita mau kemana-mana kita uh, lebih gampang kayak gitu oke yang berikut ada kekurangannya Oke okay, jadi kalau tadi kelebihannya kalau kekurangannya apa Meta silakan gangguan transmisi, mister. Oke, okay, biasanya berpengaruh pada gangguan transmisi. Yang berikut, ada lagi selain gangguan transmisi atau jaringan, kelemahannya? Kalau mobile computing, ada? Atau perangkat handphone, kekurangannya apa di perangkat handphone? Contohnya, atau laptop atau handphone? Konsumsi tenaga. Oke, okay, konsumsi tenaga. Oke, okay. Ben, silakan. Eh, uh, kalau misalnya mau menyimpan data dan file yang cukup banyak, kalau misalnya di HP tidak bisa Nah, mungkin file itu tidak cukup. Oke, okay, terima kasih, Ben. Oke, okay, memori atau hardisk yang, yang kurang kayak gitu. Oke, okay, Clarence, silakan. Kurangnya, bandwidth ya. Oke, jadi kurangnya bad atau kecepatan jaringan. Oke, yang terakhir, Misal Gangguan transmisi, Mister. Oke, tadi uh, sudah disebutkan oleh Meta. Oke, gangguan transmisi. Oke, terima kasih, Misal, sudah uh, berpartisipasi. Oke. Nah, Potensi terjadi kecelakaan? Oke, menyebabkan ke terjadi kecelakaan. Oke, sering main handphone di di jalan raya ya. Oke, itu salah satu kekurangannya. Karena memang karena mobilitasnya sangat tinggi, artinya bisa di bawah mana. Karena kita bisa main handphone di, di waktu berkendara. Oke, itu salah satu kekurangannya. Oke, terima kasih misal. Nah, kita coba lihat nih. Seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, rendahnya jaringan. Terus ada rendahnya jaringan bedsheet. Bedsheet ini berbicara tentang kecepatan akses internet atau akses jaringan. Jadi memang kalau di handphone itu memang karena dia perangkatnya cukup kecil. Jadi memang kapasitas uh, akses uh, bandwidth nya cukup rendah. Rata-rata uh, ada di 12 sampai 15 megabyte uh, per second, paling-paling uh, mentok di sana. Kayak gitu. Nah. Terus uh, biaya komunikasi. Nah, biaya komunikasi kadang nih kalau kita berbicara handphone, ini salah satu kekurangannya, kadang kita boros juga. Ada yang main game pula internet dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi komunikasi artinya asimetrik itu biasanya lebih ke arah pemakaiannya lebih ke boros kayak gitu. Terus, nah seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi koneksinya cukup lemah. Jadi ini adalah beberapa kekurangan dari uh, mobile computing kayak gitu. Nah, kenapa tidak bahas? Uh, kenapa kita tidak bahas uh, apa istilahnya? Uh, desktop computing itu uh, dia lebih fleksibel ke arah uh, apa istilahnya? Perangkat keras, jadi kita tidak terlalu bahas kekurangan dan kelemahannya kayak gitu. Oke, nah ini untuk mobile computing, terus untuk konsumsi tenaga cukup banyak karena kita bermodalkan 15 ampere dalam satu baterai rata-rata untuk handphone itu kita gunakan mungkin paling lama mungkin 8 jam ya. Kalau iPhone bisa sampai 8 jam kadang nggak ya kalau pemakaiannya mungkin sampai lima jam oke okay. aku tahu bukan notinya bisa sampai satu tahun Kalau di satu tahun notiannya okay. the best oke okay, jadi jadi itu ya kalau untuk konsumsi tenaganya karena memang untuk handphone atau laptop kan jadi rata-rata 12 volt tegangannya atau 12 belas ampere kayak gitu oke okay. itu untuk uh, perangkat lunak uh, Oke, kita lihat jam dulu. Oke, 12.27. Oke. Nah, kita next. Yang berikut. Ada istilahnya adalah cloud computing. Ada yang bisa memberikan contoh aplikasi cloud computing? Ada? Tidak tahu. Kalian pernah menggunakan... Mungkin Clarence ada? Ingat? Cloud computing? Aplikasi cloud computing? Kalian pernah menggunakan uh, Google Drive? Iya. Oke, okay, ada yang menggunakan Google Drive. Kalian pernah menggunakan apa nih? Uh, Saya tahu, Mister. Um, yang mirip sama Google Drive, Dropbox ya. Oke, okay, Dropbox. Terus apa lagi selain Dropbox? Yang punya Microsoft, ada ingat? Salah satu uh, kalau tadi Google Drive itu punya Google. Uh, Dropbox itu eh uh, aduh lupa ya Dropbox itu punya siapa? Nih? Ada Microsoft satu Microsoft Office. Oke, okay, Microsoft Office punya Office 365 uh, Dropbox. itu. 365, oke. Okay. Terus ada apa lagi selain Dropbox? Hmm. Oke, okay, ada mungkin yang tahu aplikasi lain? Oke, okay, mungkin itu ya beberapa aplikasi yang memang lebih mengstandarkan cloud computing. Oke, okay, kita coba lihat nih supaya jangan bingung. Oke, tadi uh, kalian sudah menjelaskan ya. Jadi cloud computing adalah merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau istilahnya awan. Atau berbicara tentang cloud itu uh, kita berbicara tentang uh, kayak awan kayak gitu. Nah, yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer atau komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Oke, jadi kita harus terkoneksi dulu dalam waktu waktu yang sama untuk um, uh, digunakannya kayak gitu. Mm -hmm. Oke, okay. bisa Meta? Um, ya, Oke okay, boleh boleh. Oke, okay. thank you Meta. Nanti kalau balik langsung aktifkan kamera ya biar Mister bisa tahu udah hadir. Oke. Okay. Oh, Oke, okay. kita next. Nah, jadi ini adalah pengertian dari cloud computing seperti yang kalian jelaskan tadi. Nah, tadi kalian sudah kasih contohnya juga, misalnya kayak Google Drive, kayak Dropbox. Oke, okay, Dropbox itu punya Microsoft, itu yang terkoneksi dengan Android. Oke, okay, Mister, baru ingat. Oke, okay, ada Dropbox. Eh, uh, gitu untuk di desktop juga ada drop, uh, Dropbox untuk di uh, file sharingnya, kayak gitu. Oke, okay. nah, jadi itu menggunakan yang namanya teknologi cloud. Sebenarnya masih banyak beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi uh, Cloud ya. Salah satu contohnya adalah aplikasi kita aplikasi L LMS. LMS. Oke okay. aplikasi Oke okay. atau model itu menggunakan teknologi aplikasi uh, Cloud. Jadi uh, kita uh, sewa satu dari server lokal kita simpan penyimpanan dalam bentuk cloud, nanti kita bisa akses di sana semua data-data kita kayak gitu. Nah, jadi untuk yang cloud itu biasanya untuk server-server yang -server memang butuh kapasitas memori yang besar kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini untuk cloud computing. Nah, untuk sistem kerjanya coba perhatikan. Sistem kerja dari cloud computing itu adalah seperti gambar di samping. Oke, bisa kelihatan gambarnya? bisa. Oke, okay, jadi nah, jadi cloud computing itu semua data kita itu tersimpan dalam satu server udara. Kayak gitu atau data e, secara global di dalam e, apa istilahnya teknologi jaringan internet kayak gitu. Nah, jadi entah kita menggunakan sistem satelit atau sistem server e, utama dan lain sebagainya itu bisa menggunakan yang namanya teknologi ini. Jadi, semua perangkat bisa terhubung Misalnya kita mengambil data dari handphone, dari laptop, dari dari tab dan lain sebagainya. Itu kita terhubung dalam satu data. Kayak gitu, secara global kayak gitu. Jadi kita bisa simpan. Jadi kita mau kemana kemana pun, kalau misalnya kita mau ambil bisa diakses. Iya, kita bisa diakses dimanapun kayak gitu. Kalian mau di kayak ke Jakarta lah atau dimanapun atau mungkin yang penting terkoneksi dengan internet kalian bisa akses. Nah jadi itu kelebihan atau keuntungan dari cloud computing. Jadi semua data atau aplikasi bisa kita akses dimanapun kayak gitu. Oke. Nah walaupun sebenarnya kalau kalau Google Drive rata-rata kita punya kesempatan data simpan itu 5 lima giga kalau nggak salah ya 5 giga apa 15 belas giga. Mister lupa. Jadi itu kapasitas kita buat simpan. Kalau misalnya kita mau melebihi itu, kita harus beli cloud aksesnya. Jadi kita harus bayar nih cloud akses baru kita bisa kayak gitu. Nah, jadi rata-rata e, dikasih yang gratis itu kurang lebih 5 5 5 sampai 15 giga untuk di e, Google Drive-nya kayak gitu. Oke, kalau Dropbox itu Mister gak terlalu e, ingat dia kasih kapasitasnya berapa gitu. Ya, jadi yang mister sering gunakan itu adalah Google Drive salah satu contoh aplikasi yang memanfaatkan teknologi internet kayak gitu. Jadi kita simpan data kita di udara kayak gitu. Nah. Nah, jadi ini untuk sistem cloud computing. Kayak gitu. Kita coba next. Nah, ada beberapa manfaat dari cloud computing. Oke, mungkin ada yang ingat Uh, dari tadi Mister jelaskan keunggulan atau mungkin sedikit uh, manfaat dari cloud computing. Mungkin ada yang bisa memberikan beberapa contoh manfaat dari cloud computing atau data-data yang kita simpan di udara? Ada yang bisa bantu? Bisa Resen? Manfaat manfaatnya, dari Oke, okay, manfaatnya. Oke, okay, kegunaannya kayak gitu. Clarence bisa? Hmm, saya. Oke, okay, silakan. Um, investasinya jangka panjang. Oke, okay, investasinya uh, jangka panjang. Oke, okay, selain manfaat jangka panjang, kita bisa akses di mana-mana. Ada lagi yang lain? Ada? Yang bisa resen? Saya lagi kok. Oke, okay, silakan Clarence keamanan data. Oke, okay, salah satunya keamanan data. Oke. Okay. Nah, ada beberapa teknologi yang memang menggunakan uh, uh, cloud kayak gitu. Itu cukup bagus. Oke. Okay. Nah, yang pertama, ini ada beberapa manfaat. Kalian perhatikan. Semua data tersimpan di dalam di dalam satu server. Oke. Okay. Jadi contohnya uh, di sini kan ada. Rata-rata pakai Android apa iOS? Ada yang menggunakan iOS handphonenya? Android. Oke, okay, rata-rata Android ya. Oke. 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 Kalau ada yang menggunakan iOS, kalau sekarang beli-beli perangkat uh, perangkat uh, produknya Apple, kalian harus bikin yang namanya akun cloud Apple. Pernah kan? Uh, Dibuatin. iOS uh, yes, itu okay, apa, kan? pernah, Mr. Saya tahu iOS itu salah satu perangkat sistem untuk Apple, biasa disebut iOS, kayak gitu. Jadi, biasa disebut iOS, kayak, atau perangkatnya uh, ya disebut iOS sih. Untuk perangkat Apple, kegunaannya sama uh, kayak Android. Kayak itu, gitu. itu sih, kayak apa ya? Um, bisa mengakses aplikasi yang dari lain itu. Hmm? Oh, kayak kan iOS itu juga kayak ada yang di komputer gitu oh ya untuk produk-produk Apple sistem operasinya itu lebih dikenal dengan iOS baik handphone maupun produk-produk laptop itu perangkat untuk sistem operasinya biasa dikenal dengan iOS kalau yang lain selain produk Apple itu biasanya menggunakan yang banyak biasanya ada Linux ada Windows dan lain-lain. ada Android kalau untuk yang mobile kayak gitu. Oke. Nah, jadi salah satu contohnya kalau kalian beli produk Apple itu kalian harus daftar dulu yang namanya cloud Apple-nya. Ada kan? Ada yang pernah pegang Apple kan? Iya, iya. Oke, jadi kita harus daftar pernah kalau itu. Kita ditanyain cloud-nya terus. Iya, ditanyain cloud terus kayak gitu. Nah, terus sekarang produk-produknya uh, Xiaomi kalau misalnya ada yang pernah ada yang pe, punya pegang handphone Xiaomi? Nggak, Enggak, saya Samsung. Okay. Biasanya kalau yang versi Android udah lebih ke ngarah untuk menyimpan semua data karena mungkin uh, kelemahan dari uh, mobile ya penyimpanan data kita kurang. Jadi diarahkan kita untuk menyimpannya di dalam cloud. Biasanya kayak uh, Xiaomi dia udah punya uh, cloud Uh, Xiaomi, lupa namanya, IMUI kayaknya, itu singkatannya sih, IMUI. Oh, iya. Pernah lihat IMUI? Itu sama kayak eh, teknologinya apa okay. Apple. Aplikasinya bawaannya. Ya, yeah, aplikasi Sony. bawaannya. Kalau Xiaomi, adanya yeah. Ya, Jadi mm -hmm. banyak sih. Oke, okay, jadi itu ya salah satu contohnya. Jadi untuk, uh... oke, okay. thank you, Michelle, Ini kurang lebih berapa menit lagi? Oke tiga menit lagi ya. Oke saya langsung next ya. Ini untuk beberapa manfaat dari cloud computing. Data tersimpan di server, terus keamanan data, terus fleksibilitas dan skalabilitas. Artinya untuk fleksibel, terus penyimpanannya cukup tinggi kayak gitu. Terus investasi jangka panjang. Oke. Nah jadi itu untuk kelas kita hari ini, karena waktu sudah selesai, uh, udah diingatkan, nanti uh, kita akan lanjut untuk minggu depan, kita masuk di bab 2 tentang pengoperasian komputer. Oke. Okay. Nah, yang terakhir Mister ingatkan, jangan uh, lupa kalian mengerjakan PTS uh, di LMS Tunas Daud. Kita dikasih waktu untuk satu minggu lagi untuk mengerjakannya. Oke. Okay. Terima kasih untuk hari ini buat atensi terlebih untuk Clarence dan teman-teman yang lain, Misal dan teman-teman uh, yang lain sudah berpartisipasi. Harapan Penyebab. saya suatu saat saya mau dengar suara dari Toby, Stephen, Jevo. Ini yang jarang nih, Toby, Stephen, oh Stephen dia sering, Jevo sama Toby. Oke, okay. kalau Jemima Ma ini uh, udah sering. Oke, okay. nah. Jadi uh, untuk poin hari ini yang paling tinggi uh, saya kasih aplaus dulu buat Clarence. Bisa berikan aplaus buat Clarence. Dia punya poin uh, 10. Oke. Terus yang kedua yang bersaing dengan Clarence ada Misal. Bisa berikan aplaus dulu buat Misal. Perkembangan yang luar biasa buat Misal hari ini punya poin uh, 8. Beda dua dengan uh, Clarence. Terus ada Meta, punya poin 6. Bisa berikan aplaus dulu buat Meta. Terus yang berikut ada Clara, punya poin 5. Berikan aplaus dulu buat Clara. Oke, terus yang lain ada Nema, 4. Terus ada Ben, 3. Ada Clara, 4. Terus ada Jennifer, 1. Terus Levi dua sama Steven dua. Oke, sekali lagi berikan aplaus buat teman-teman semua. Harapan Mister teman-teman yang lain bisa cekatan sama kayak Clarence, misal kayak gitu. Bila perlu buku-buku informatika, kalau ada buku yang berkaitan, silakan dibuka di depan. Jadi kalau mister mister berikan kata kuncinya kalian bisa buka oh ini referensinya di mana kayak gitu. Seperti misal eh seperti Clarence itu saya lihat buku sama laptop sama handphone dia pegang. Jadi dia cepat. Jadi harapan mister benar kan Clarence ya? Uh, oke, okay. handphone enggak. Oh, handphone enggak ya, buku ya. Jadi dia langsung buku. cepat okay. dibuka cepat jadi kayak oke. Okay. Jadi uh, supaya kita bisa belajar sama-sama nih. Soalnya kalau semakin kalian Uh, sebutkan kalian akan lebih cepat untuk ingat kayak gitu Oke okay. sekali lagi terima kasih tetap jaga kesehatan uh, yang terakhir saya minta satu orang bisa bantu kita menutup doa dengan plus satu poin ada yang bisa mau menutup kita dalam doa tadi Mister yang buka saya mau yang tutup kalian Oke okay. ada yang mau volunteer mau tutup kita dalam doa Mungkin misal oh. Clarence sudah, misal? Oke, okay, misal. Oke, okay. ya misal yang tutup kita uh, dengan doa. Oke, okay. silakan misal. Tuhan kami sudah selesai belajar tiga ya. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat kami pelajari dengan baik itu. Ya, Terima kasih berkatin Mister yang mengajak. Oke, okay, Amin. Oke, okay, terima kasih, uh, misal sudah menutup kita di uh, dalam doa. Oke, okay, uh, sekali lagi, terima kasih buat hari ini, terlebih yang on kamera dari awal sampai akhir. Uh, sekali lagi, Mister ucapkan terima kasih. Kita sampai jumpa di kelas minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus uh, memberkati.